Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Dari Rumah Channel. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara saya memainkan melodi atau solo gitar pada lagu Rata-Rata, lagu yang sangat rock and roll. Sebetulnya saya pernah membuat video tutorial mengenai lagu ini, tapi waktu itu tanpa keterangan di mana nada itu dimainkan, senar keberapa, fret keberapa. Jadi saya bikin lagi video yang mudah-mudahan lebih mudah diikuti, dan saya coba membuat yang lebih pelan dengan beberapa keterangan yang diperlukan ya. Baik, kita mulai pada bait pertama dan bait kedua. Mas Tony memainkan melodi ini, riff gitar seperti ini ya, dimainkan bersama dengan senar nomor 1, senar yang terbuka. Jadi cara mainnya, jari telunjuk pada senar nomor 2, fret nomor 2, lalu jari tengah mengikuti di fret ketiga. Pada waktu kuncinya E ya. Pada waktu kuncinya A, jari telunjuk di senar nomor 2, fret 2, tetap di situ. Lalu jari tengah dan jari manis bermain di senar nomor 1, fret 2 dan 3. Jadi kalau satu senar, dua senar, kembali ke E. Bait 1 dan bait 2 sama seperti itu ya. Lalu kita masuk ke bagian utama kita hari ini, yaitu melodi atau solo gitar. Solo gitarnya oke, itu bagian pertama. Saya potong sampai di situ dulu ya. Jadi senar 1 dan 2, fret 12. Lalu jari manis di fret 15, senar nomor 2. Nomor 2. Kita bending seperti ini. Cara bendingnya, jari manis di fret 12, 13, 14, 15 dibantu jari tengah ya, begitu biasanya teknik bendingnya. Jadi tidak hanya satu jari tapi dua jari. Selanjutnya bagian dua. Manis di fret 14, senar 4. Bending lagi. Hmm.
jelas ya. Lalu bagian terakhir. Bagian terakhirnya ya, fret 14, 64. Cukup gampang ya. Oke, saya coba ulangi dari awal pelan-pelan. Ya, begitu kira-kira teman-teman ya. Silahkan diulangi videonya kalau masih belum jelas. Sekian sharing dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diikuti ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Jiwa Nusantara.